Belut yang banyak dijumpai di areal persawahan atau dibudidayakan memang bisa diolah menjadi beragam menu masakan. Sebuah warung di Tegal, Jawa Tengah mengolah belut dengan bumbu tongseng. Cara memasaknya hampir sama dengan tongseng pada umumnya. Setelah belut dibersihkan dan dipotong-potong, digoreng hingga setengah kering. Kemudian dicampur dengan bumbu yang dihaluskan, antara lain terdiri dari merica, cabai rawit, dan tomat. Namun tongseng belut tidak menggunakan santan sebagaimana tongseng kambing. Kalau tongseng itu biasa kan bumbu tongseng. Cuman bahannya dari belut. Iya, bahannya dari belut. Cuman kalau yang kalau daging itu biasanya kan pakai santan. Iya. Kalau ini enggak, pakai cabai aja. Para pelanggan mengaku ketagihan dengan tongseng belut di warung Bu Lintang. Karena selain rasanya yang gurih dan nikmat, tongseng belut dirasakan bisa menambah stamina. Mengingat belut memiliki kandungan gizi yang tinggi. Antara lain mengandung protein B12, selenium, dan kalium. Kalium sangat bermanfaat bagi kesehatan karena bisa mencegah stroke, jantung, gangguan ginjal, dan meningkatkan kekuatan otot. Juga mencegah kecemasan dan stres. Katanya bisa meningkatkan stamina. Stamina ya? Ada kering untuk menikmati itu. Oh gitu ya. Harga seporsi tongseng belut di warung ini hanya Rp15.000. Bagi Anda yang jauh dari warung tongseng belut, bisa mencobanya masak sendiri di rumah. Demikian laporan Wiwing Wiwoho dari Tegal, Jawa Tengah.